Cuaca ekstrim yang terjadi di perairan Teluk Lampung pengaruh terhadap tangkapan ikan laut. Dampaknya harga ikan naik. Meskipun namun cukup membuat was-was para pengepul. Rian, salah satu pengepul ikan laut di pelelangan ikan TPI Lempasing. Untuk jenis ikan layang terjadi kenaikan harga yang semula per kilonya Rp15.000 naik menjadi Rp18.000. Sedangkan jenis ikan lainnya sulit ditemui karena pasokan dari nelayan yang sedikit. Sengaja lagi keadaan tinggi, yang biasanya ikan kan kurang tuh, naik harga. Paling tinggi berapa? Ya, misalnya harga biasa ini harga Rp15.000 bisa mencapai Rp18.000 kan begitu. Salah satu nelayan membenarkan untuk saat ini hanya ikan jenis layang paling banyak ditangkap. Tangkapan pun berkurang lantaran faktor cuaca. Hasil tangkapan ikan kita gimana, Pak? Enggak masih, Pak. Kadang-kadang ya ada. Ini lagi musim, dikit, walaupun dikit-dikit juga ada. Tapi masih banyak ya, Pak? Ya. Apa agak susah? Apa ya, berkurang? Berkurang kan. Berkurang. Belum kemarin ya. Sekarang berkurang. Karena banyak bagan, Pak. Kalau kita bagan 1-2 kan agak kuning. Kalau banyak bagan kan kita kurlapnya banyak, jadi sering kurang. Meski nelayan TPI Lempasing Kota Bandar Lampung tetap melaut dengan alasan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Henry Yansah melaporkan.